nasib naas menimpa Ruri Wantogia, vokalis band Republik, saat mengendari motor gedenya Moge Harley Davidson di jalur selatan Ciamis Banjar, tepatnya di tikungan Cijengjing, desa dan kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, pada Jumat 6 September 2024. Kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 2 siang ketika Ruri sedang melakukan touring bersama rekan-rekannya. Insiden ini bermula ketika Moge yang dikendarai Ruri menabrak sebuah batu besar di tikungan yang terkena rawan kecelakaan tersebut. Akibat benturan keras, Ruri terpental sejauh 3 meter di kebun di pinggir jalan. Saksi mata Wiwi yang rumahnya berada tak jauh dari lokasi kejadian mengungkapkan bahwa ia mendengar suara benturan yang sangat keras sebelum akhirnya mendapati Ruri tergeletak di kebun dengan Moge yang masih menyala. Kecelakaan jam 2 siang, ujar Wiwi, seperti dikutip dari Kompas.com pada hari Sabtu, 7 September 2024. Wiwi menjelaskan bahwa setelah kejadian, ia langsung berlari ke tempat kejadian dan mendapati Moge Ruri masih mengeluarkan asap. Khawatir akan adanya percikan api yang bisa memicu kebakaran, Wiwi berusaha mematikan mesin motor tersebut, namun tidak berhasil karena tidak mengetahui cara mematikannya. Beruntung, rekan Ruri yang lebih dahulu melintas segera datang dan berhasil mematikan mesin Moge tersebut. Setelah kejadian, beberapa rekan Ruri yang turut dalam serta dalam rombongan touring tersebut berdatangan ke lokasi. Menurut Wiwi, terdapat sekitar 6 Moge dalam rombongan tersebut. Tak lama kemudian, petugas kepolisian tiba di lokasi dan langsung mengevakuasi Ruri ke rumah sakit ortopedi di Cijengjing. Wiwi mengungkapkan bahwa anaknya sempat menghentikan kendaraannya melintas untuk membantu mengangkut Ruri ke rumah sakit menggunakan mobil pickup. Saya baru tahu kalau yang kecelakaan itu vokalis band Republik setelah anak saya melihat di media sosial, kata Wiwi. Anak Wiwi mengenal Ruri dari nopol Moge dan sepatu yang dikenakan yang sama persis dengan yang diposting Ruri sebelumnya di media sosial. Itu Pranudia Ari Pramintoro, Kanit Gakum Polres Ciamis, membenarkan kejadian tersebut. Benar ada Moge yang mengalami kecelakaan di tikungan Cijengjing, ini adalah kecelakaan tunggal, ujarnya Sabtu pagi. Ari juga membenarkan bahwa korban adalah seorang public figure, meskipun identitas tersebut baru diketahui setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, Ade Zain, 51 tahun, seorang tokoh masyarakat setempat menjelaskan bahwa jalur di sekitar tikungan Cijengjing memang dikenal sebagai daerah yang rawan kecelakaan. Menurutnya, area ini sering menjadi lokasi kecelakaan, terutama bagi pengendara yang kurang waspada atau tidak familiar dengan medan jalan yang berkelok tajam. Kecelakaan ini menambah daftar panjang insiden di jalur tersebut, yang kerap kali memakan korban akibat kondisi jalan yang sulit dan seringkali mengecoh pengendara, khususnya yang mengendarai kendaraan besar seperti Moge. Hingga saat ini, kondisi Ruri masih dalam penanganan medis di rumah sakit, sementara pihak berwajib masih melakukan investigasi lebih lanjut terkait kecelakaan ini.